operasi yang 1001 ya. Kita tahu bahwa operasi ini adalah operasi mikro dengan menggunakan alat mikroskop khusus sehingga melalui lubang celah yang mungkin hanya selebar sekitar 1 cm dan berlokasi di wilayah batang otak. Nah, operasi ini pada kasus pada nyeri wajah yang luar biasa sakitnya. Beliau sudah menderita lebih dari 5 tahun barangkali ya, sudah kemana-mana. Ternyata ada penekanan pada saraf yang ada di batang otak. Yang untuk otak kecil ditekan, dikempeskan, air dikeluarkan. Otak kecil dikempeskan lagi, air dikeluarkan, baru kelihatan sarafnya. Nah, critical point-nya adalah waktu membebaskan saraf tadi itu sekaligus menyingkirkan dari gangguan pembuluh darah yang menempel. Alhamdulillah sudah 15 tahun kami melakukan operasi ini, sudah lebih dari 1000. Kalau statistik sudah 98% insyaallah sembuh. Artinya apa? Dari 100 orang, 98 orang setelah operasi pulang sembuh. Yang dua kadang menunggu dalam waktu 2 minggu sampai 2 bulan kita evaluasi sampai sembuh, bahkan ada yang satu orang sembuh baru setelah 1 tahun. Artinya apa? Makin besar pembuluh darahnya, tekanan ke saraf makin kuat. Istilahnya ada trauma mikro yang makin besar juga, sehingga perlu recovery lebih lama. Telinga tadi bagian dalam, telinga nyeri sekali. Yang kanan kebetulan yang kanan. Itu kalau makan ada di situ atau? Enggak. Pemicunya apa, Pak? Pemicu nyerinya? Nyerinya enggak ada pemicu, nyeri-nyeri aja lah. Langsung datang tiba-tiba. Sudah berapa tahun itu nyeri? Itu dari tahun 2012. Itu nyeri kalau dari tahun 2012 itu nyerinya cuma nyeri teng gitu aja, nanti hilang. Teng hilang. Nah, dari 4 bulan terakhir ini itu udah teng, itu udah konstan. Udah enggak ada jedanya lagi. Udah nyeri terus gitu. Sebelum ketemu dokter ini gimana penanganannya? Penanganannya ya jadi ke dokter terus sakitnya. Udah berdarah ini dan enggak tahu sakit apa. Ke dokter apa, Pak? Dokter THT, dokter saraf. Harian Surya, Spirit Baru, Jawa Timur.